Jadi kita akan menjelaskan film The Guys, tetapi dengan challenge kita akan memakan hot wings. Yoi. Ini pedes banget ya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi oh my god. Oke, di film ini aku memerankan sebagai Amira. Dan Amira ini di sini dia berperan sebagai orang kantoran yang memiliki ambisi, tetapi juga dia juga penyayang dan dia sangat peduli dengan dia very family oriented. Dan dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Dan dia itu ambisius dan aku sekarang keringetan banget gila. Sabar, pokoknya film The Guys ini drama komedi yang menceritakan tentang persahabatan keluarga dan cinta. Thank you. Bye. Kayaknya serem nih. Film The Guys adalah film yang bercerita belum bang, belum. Oh, belum. Makan dulu. Okay. Gak boleh ya sambil. Gak boleh dong. Kurang banyak, gue aja banyak. Film The Guys adalah film yang bercerita tentang 4 orang sahabat. Satu orang diantaranya itu Alfie, dia pengen bikin perusahaan sendiri tapi masih belum berani. Dia naksir cewek di kantornya tapi ternyata bapaknya adalah bosnya dia dan bosnya malah suka sama ibunya. Jadi ini film komedi yang benar-benar pedas. Ini film komedi yang bercerita tentang orang-orang kantoran, tentang mengejar passion kita, tentang orang kantoran, tentang keluarga dan percintaan dan persahabatan. Ah gila, udah Kat, kamu deh Kat, sumpah Kat. Kurang. Ya, enggak adil. Ya enggak adil. Enggak, satu gigit lagi. Enggak, yang bagian situnya satu gigit. Jangan dipikirin Kat, jangan dipikirin, langsung Kat. Iya. Pikirin The Guys. Jadi kuat pedes kayaknya. Jadi nggak pedes ah. Yui, keren. Kamu kuat pedes? Kuat sih. Ya. Yeah. Jadi The Guys ini bercerita tentang drama komedi. Jadi di sini ada 4 sahabat, Bang Radit, Kak Jegel. Kamunya apa tadi? Tadu ya. Terus di sini ada aku berperan sebagai Via. Jadi Via ini sih anak magang di kantornya Bang Radit, yang ternyata Alfi. Dan aku cuma disini untuk sementara. Jadi awalnya Bang Radit ngegebet aku. Iya kan? Iya kan? Bang Radit awalnya ngegebet aku. Iya. Jadi Bang Radit awalnya jadi ceritain semua? Enggak, ngegebet aku. Terus akhirnya enggak. Jadi di sini aku sudah 19 tahun. Dan aku anak magang di sini cuma punya satu temen. Kasiannya. Jadi itu aku ya. Pokoknya film The Guys ini di diproduseri oleh Sunil Soraya, disutradarai oleh Raditya Dika, diperankan oleh Raditya Dika juga karena dia serakah, dan juga dimainkan oleh Pevita Pierce, Caitlin, Indra Jegel, Marta Milio, Raditya Dika, penulis, director, pemain. Jangan lupa nonton film The Guys yang akan tayang tanggal 13 April 2017 di semua bioskop di Indonesia.